Hari ini juga menarik apabila Rafi Zin mendakwa ada peralatan perang LCS boleh dibeli di 7-Eleven. Wow, ini paling menarik apabila Rafi Zin kata bahwa ada beberapa peralatan perang LCS boleh dibeli di 7-Eleven. Apa barang itu? Ini melibatkan kapal tempur perang untuk kedaulatan negara. Tapi begini pula sampai jadinya Rafi Zin dan dedah ada peralatan perang LCS boleh dibeli di 7-Eleven. Jadi apa tuh? Jom kita hayati dan ikuti ulasan ini. Rafi Zin Ramli bakal mendedahkan pembelian barang perang dalam skandal kapal tempur pesisir LCS yang boleh dibeli di 7-Eleven dan yang tidak ada kena mengena dengan pembinaan kapal perang milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Timbalan Presiden PKR itu mendakwa memiliki senarai peralatan yang dibeli dengan sejumlah peruntukan RM1.7 bilion untuk membina 6 kapal tidak siap tersebut yang juga boleh didapati di kedai runcit 7-Eleven. Tunggu Isnin, kata Rafi Zin, saya akan sebut barang jenis apa beli dengan RM1.7 bilion peruntukan untuk membina LCS ini. Wow, ini sudah melampau nih. Kalau betul lah apa yang Rafi Zin dedahkan ini, kita akan tunggu esok hari Isnin, dia akan dedahkan beberapa senarai peralatan kapal perang yang sejumlah peruntukan 1.7 bilion itu boleh dibeli di kedai 7-Eleven. Apa tuh? Apa barangnya? Aku nak tahu jugalah. Ada yang tak ada kena mengena dengan perang pun katanya yang kita boleh beli dari 7-Eleven. Kata Rafi Zin dalam satu majlis pelancaran Trak Ayuh Malaysia di Wangsa Maju malam tadi. Rafi Zin sebelum ini juga membuat pendedahan dengan menamakan beberapa pemimpin UMNO yang terlibat dalam skandal LCS yang terdiri daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pertahanan sekarang Datuk Seri Hisamuddin Hussein. Susulan itu, kerajaan bertindak menyahklasifikasikan dokumen berhubung perolehan LCS dan terbukti terdapat nama pemimpin UMNO yang terlibat secara langsung dalam mengatur projek kapal itu. Dan yang terkini, secara tidak langsung dokumen yang telah didedahkan, yaitu dokumen yang telah ditandatangani oleh Zahid Hamidi dengan tanda tangan dan tulisan tangan Zahid Hamidi mengatakan sila ambil tindakan, itu pun telah tular di seluruh Malaysia. Sebelum itu dinafikan oleh Zahid yang dia ada terlibat di dalam kapal perang LCS, tapi akhirnya dokumen yang telah dinyah klasifikasikan mendedahkan bahawa Zahid Hamidi menandatangani surat tersebut dengan arahan sila laksanakan. Presiden UMNO Zahid Hamidi didedahkan dalam dokumen itu menandatangani dalam satu surat yang menyokong perolehan itu diberikan kepada kontraktor pilihannya walaupun pada awalnya menafikan terlibat dalam meluluskan projek tersebut. Ia sekaligus mengesahkan dakwaan Rafi Zin terhadap terdapat pemimpin utama parti itu yang terlibat dalam skandal tersebut yang didedahkan kepincangannya oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC sebelum ini. Rafi Zin juga mendakwa skandal tersebut adalah sesuatu yang dirancang oleh Jerung yang mempunyai kuasa dalam projek LCS di luar pasukan keselamatan negara. Kuasa yang ada pada Jerung itu, tambah Rafi Zin, termasuk melantik kontraktor, menentukan spesifikasi projek, membuat bayaran pendahuluan dan mempunyai wang tunai untuk disalurkan ke luar negara sebelum penghantaran kapal dibuat. Saya tengok LCS ini 2-3 minggu ini memang ada dakwaan. Seorang dah kena dakwa dan saya rasa akan ada kena dakwa lagi, kata beliau. Setakat ini saya tahu semua ini melibatkan bekas Tentera Laut. Dia kata semua yang tamat itu bekas Tentera Laut.
Masalahnya ialah ia melebihi kebolehan grade gaji mereka. Selapis demi selapis kebenaran terbongkar. Apabila kita tengok, syarikat palsu dengan secara tersusun cuba meniru nama syarikat yang betul-betul wujud, palsukan dokumen dan alat dibeli di syarikat wujud tapi barang diambil tak ke mana-mana dihantar, kemudian invoice pun tak ke mana-mana katanya lagi. Bekas ahli parlimen Pandan itu juga berkata, skandal berkenaan membabitkan syarikat-syarikat luar pesisir untuk membawa duit keluar. Untuk rekod, pemberian kontrak pembekalan 6 kapal LCS itu diberikan kepada Barisan Nasional BN UMNO memerintah, yaitu bermula dengan surat anugerah pada 2011 disusuli penyerahan kontrak kepada Boston Naval Shipyard Seren Berhad BNS pada tahun 2014. Ketika itu Najib adalah Perdana Menteri, manakala Zahid sebagai Menteri Pertahanan mulai 2009 hingga 2013 sebelum digantikan Hishamuddin. Itulah dia isu yang hangat malam ini. Sebelumnya adalah tentang pengetahuan Najib tentang wang yang masuk dalam akaunnya tapi telah dibelanjakan. Dan yang paling menarik, apabila Rafizi mendedahkan ada peralatan perang LCS boleh dibeli di 7-Eleven. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku. Bye-bye. Pendedahan demi pendedahan melibatkan Najib Tun Razak makin hangat, makin banyak dan makin berserabut. Semakin tak boleh kita hadam dan semakin memang tak menyebelahi Najib. Yang terkini yang aku dapat adalah fakta tidak disangkal. Fakta tidak dapat disangkal, Najib tahu duit masuk akaun dan membelanjakannya, kata pendakwa dalam kes rayuan SRC Najib di Mahkamah Persekutuan. Yang menariknya tentang isu ini adalah fakta tidak dapat disangkal. Najib tahu duit masuk ke dalam akaunnya dan membelanjakannya pula. Ramai juga para penyokong Najib yang tak nak hadam fakta ini. Mereka tetap mempertahankan dengan dakwaan Hakim Nazlan dan Hakim Nazlan dan Hakim Nazlan. Mereka kata itu. Tapi mereka tak sanggah pula fakta ini, yaitu Najib tahu duit masuk akaun dan membelanjakannya pula. Selain daripada itu, isu yang paling menarik juga pada hari ini ialah apabila melibatkan tentang kapal LCS yang tak siap-siap, apabila bekas pengarah SPRM mendedahkan banyak bukti skandal LCS berada di luar negara. Jadi makna kata, skandal LCS yang dinafikan ini rupa-rupanya memang ada case. Seperti juga dalam case 1MDB sebelum ini, telah dinafikan ada case. Kata mereka tidak ada case. Kata mereka tidak ada case dan sebagainya. Tapi nampaknya hari ini kita semua tahu bahwa memang ada case 1MDB dan SRC Internasional terutamanya sedang di peringkat yang terakhir pula. Jadi memang ada case. Begitu juga dengan kapal LCS yang dinafikan sebelum ini skandalnya, tapi akhirnya bekas pengarah SPRM dedah banyak bukti skandal LCS berada di luar negara. Selain itu,